Film Kiko in the Deep Sea, tayang 23 Februari 2023 di bioskop. Bilang mah, cina kapan kita punya rumah kayak orang gitu. Ya sedih neng dia. Ya kalau dengerin anak sedih. Langganan ya Bapak bukan ya Pak? Iya. Ibu-ibu. Beli ikan nggak Bu? Ibu-ibu beli ikan Bu. Cair nih. Ada ikan. Ada udang. Tuh beli Bu. Bandang. Ini bandang. Fresh banget hari ini baru nangkep Bu. Ibu-ibu. Ikan-ikan. Ah, Ibu sini Bu. Sini. Sini Ibu. Ah. Ayo sini Bu. Belikan Bu. Laris, laris. Ibu sini Bu. Jalan Bu. Pilih, pilih, pilih. Ibu mau apa? Pasti ini Pak. Pasti dapet. Iya, iya, iya. Ya. Ini Bu. Ini udah nol ya? Iya, nol. Oke. Okay. 6 on, benar 6.30. Iya, 6 on. Jadi berapa? Jadi berapa? Satu kilonya berapa? Kilonya 25. 20.000. Nggak mau dibulatin aja Bu, jadi sekilo. Ini mau dibikin apa nanti? Mau dibikin apa? Mas. Pindang. Enak banget. Dah. Oke, makasih Bu ya. Pak. Ya, gimana? Saya mau mengucapkan rasa terima kasih. Saya happy banget, saya senang banget hari ini bisa ketemu sama Bapak. Saya bisa ngelihat Bapak dagang ikan, saya boleh bantu jual ikan. Ya Bapak, terima kasih sama Neng udah bantu dagang. Iya, sama. Kalau dagangan begini kan panas. Tapi saya mau mohon pamit dulu nih Pak, karena saya harus kembali lagi ke Jakarta. Jadi kalau begitu saya mohon pamit dulu ya Pak ya. Iya. Terima kasih nih Neng, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Terima kasih, benar Bapak. Sehat-sehat ya Pak ya. Iya. Ya. Oke, saya pamit dulu ya Pak ya. Oke, selamat kembali berjualan. Ibu-ibu, terima kasih sudah belanja. Jangan lupa dihabisin dagangannya ya. Oke, terima kasih ya Pak ya. Good luck, good luck. Thank you semua, terima kasih. Ini benar-benar nggak ya? Mungkin di sini. Udah ibu-ibu tuh, tanya Assalamualaikum. Ibu. Salam. Perkenalkan saya Ines. Kalau Pak Karnadi, ibu kenal nggak? Kenal. Kenal? Rumahnya di sebelah mana ya, Bu? Di depan. Makasih banyak ya, Bu ya. Ini jajanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, wah ibu kayaknya sibuk banget. Iya nih, lagi ngeladenin anak nih. Iya, pada beli apaan? Es. Oh, beli es. Es. Iya. Bu, tapi saya mau tanya nih. Iya. Ini benar dengan rumahnya Pak Karnadi? Iya, iya, oh, Neng. Bapaknya ada? Bapaknya lagi jualan. Oh, jualan. Iya. Ini Ibu Ai. Iya, iya benar. Iya. Ya, Bu, mau kenalin saya Ines.
Iya. Iya. Lagi mau mencari tahu soal keluarganya Pak Karnadi. Iya. Kalian pengen kenal nih sama ibu juga, sama anak-anak. Iya, Neng. Bu, boleh saya bantu? Kayaknya boleh. Ibu kerepotan nih. Boleh. Gitu. Iya, satu. Satu, tajus. Satu aja. Nah, Bu, maaf nih saya datang tiba-tiba. Iya. Ke sini, saya tuh lagi bikin video tentang keseharian warga Tegal Amba. Iya, Neng. Pak Karnadi ini cocok buat saya liput. Boleh ya, Bu, ya? Boleh, boleh, Neng. Mungkin kaget kali ya, Bu, ya? Saya tiba-tiba datang ke rumah, terus ketemu, nyariin. Aman, iya. Oh itu? Iya, ini lagi nyari belut. Itu bapaknya? Tiap hari dia nyari belut. Oke, okay, oke. Okay. Ini lewat mana, Pak, ya? Lewat sini. Lewat sini? Tinggal ikutin aja. Ya. Oke. Okay. Pak, makasih, Pak, ya. Iya. Halo, Pak. Halo, Mas. Ada apa, ya? Mas Said. David. Ya. Bapak Karnadi, Karnadi ya. Benar ya? Ya. Oh iya, maaf nih, Pak, saya mengganggu aktivitas Bapak. Ya. Saya di sini bareng sama teman-teman lagi mau liputan bikin dokumentasi tentang cara bagaimana buat ngambil belut gitu. Katanya Bapak jago nih. Enggak sih, ya namanya kita namanya usaha dah buat sambilan gitu. Oh, sambilan ya. Iya, kita kan sehari-hari melegang ikan ya. Kalau sambilan kita nyari belut. Ya, ini ngomong-ngomong banyak apa belutnya di sini? Kemarin-kemarinnya banyak. Uh-uh. Kan cuman sekarang cuacanya kan airnya kering. Tapi ada? Ya, ada aja belut mah. Ada aja belutnya, Mas. 1-2 biji mah gitu. Okay. Kadang-kadang paling banyak kilo dah kalau dapat sehari kadang-kadang. Gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong saya boleh pengen tahu cara ambil belut. Kalau ini, saya lihat ini beda lagi nih. Iya. Kayak ada tongkatnya ya? Ya, digacok gitu. Oh, digacok gitu? Iya, kalau yang saya pernah itu yang pakai kayak umpan itu loh. Iya, iya. Oh, pancing gitu. Iya, pancing. Ini menggancok, diginiin gitu. Oh. Boleh ikut, Pak, aktivitas Bapak ya? Dalam kan ini. Aman, aman. Iya. Wah, biasa ini dulu ya, saya lepas dulu sepatu, siap-siap. Iya, kalau ikut, Mas maunya nggak apa-apa. Iya, bentar, Pak, ya. Iya, saya ini lagi. Iya. Jualan kayak gini udah berapa lama? Udah lama sih, Neng. Udah 2 tahun lebih. Oh, udah 2 tahun lebih? Iya. Lumayan lama juga. Kembalian ya? Kembalian. 4.000 ya? Iya, 4.000. Ya, makasih ya. Oh, jadi selain ada minum-minuman gini, jualan sosis bakar, Neng, ini, piscok. Ya, Ibu jualan udah 2 tahun lebih. Iya. Terus ya, untuk penghasilan perharinya gimana, Bu? Kalau lagi rame, bersihnya kadang 30, Neng, kadang 20. Buat anak sekolah, Neng. Itu buat anak sekolah, Bu? Iya, anak sekolah 2 kan, Neng, Ibu mah. Ah, mau beli apa? Beli sosis. Beli sosis, boleh. Sosis apaan? Sosis bakar. Jualannya dari pagi, Bu? Iya, dari pagi. Sampai sore? Sampai sore. Putar modalnya gimana nih, Bu? Ya, kalau lagi rame, tak bisa putar modal. Kalau lagi sepi mah ya seadanya aja. Kalau Bapak, kalau lagi ada lebih, kita suka dipinjemin buat modal Ibu. Wah. Suka dikasih sama Bapak, kalau Bapak lagi rame, silih ganti gitu, Neng. Oh. Tapi kan kayak gitu sistemnya agak repot ya, Bu. Iya, ya. Bener, harusnya repot, kan Neng. dari yang jualan itu. Kalau rame mah bisa jual, bisa beli lagi. Jadi tergantung rame atau enggaknya. Iya. Ini kayaknya menteganya kurang deh, Bu. Boleh iya. deh. Tuh. Sayang, tadi kena itu tuh. Tadi ada angin, Neng. Tebak angin. Oh, itunya. Iya. Iya, kalau rumah Ibu mah gitu, Neng, kalau ketebak angin. Debu, ada jatuh debu ya. Ibu, ya Allah, Bu. Ini bolong-bolong banyak banget. Kalau hujan iya. Gimana, Bu, Ibu jualan? Kalang ditutupin pakai plastik, Neng. Tapi emang masih bisa jualan? Bukan maksudnya ini kan bolong-bolongnya banyak banget nih. Terus Ibu harus jualan terbuka kayak gini, belum ada angin juga. Masih tetap jualan, Ibu? Iya, ya demi anak, Neng. Ibu kan anak sekolah semua, 2. Kalau yang pagi minta uang ya, Bu, minta uang buat bayaran. Ya gimana, Neng? Ibu kan jualan cuma dapat segini.
anak ibu kan dua nih. Ya, Neng. Pernah nggak sih mereka itu bilang pengen punya sesuatu tapi belum pernah ibu penuhi? Pernah sih, Neng. Bilang, mah, jangan kapan kita punya rumah kayak orang gitu. Ya, sedih, Neng. Ya, ya kalau dengerin anak sedih. Saya takut gosong, Bu.